sejak menikah sama orang Banjar. Saya doyan ini nih, usus. Usus kambing yang masih ada jeroane, alias itu apa? Usus muda. Kita coba ya. Nih saya lihat nih, belum dibersihin, nggak ada luka, nggak ada apa tuh, masih utuh tuh 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 dalamannya ada. Kalau orang sini sebutnya iso, makanan paling enak sebenarnya. Ini saya mau menikmati makanan yang enak sedunia. Bismillahirrahmanirrahim. Ini direbus doang nih, pakai santan lebih enak lagi ya. Di banyak aja nih. Satu meter lebih tuh kayak tadi. Panjang itu tenang betul. Cuman apa sih matanya direbus doang kemarin. Ha ha ha.
anaknya anak padahal nggak dibersihin loh tadi. Apa karena baru tadi baru motong tuh dalam hijau-hijau tuh. Ini tengahnya pahit, ada agak buah aminnya, masih panjang. Enak dah rasanya, benar-benar gurih. Direbus kuliannya enak, apalagi tambah santan. Surat bunganya itu lihat tuh nonton tuh ya. Nikmat gue ya. Giginya rompok. Ini gigi dan ada nih. Jadi agak lama kayak alat gitu. Enggak. Masih panjang. Ya, lu habisnya nih. Bagian dah, kalau mau nyoba gunakan, enak nih mak. Masak sih tadi. Ini iris-iris sambil enak banget.
Pokoknya enak lah. Ya ada duanya. Ini enak banget, usus muda. Usus muda tuh dalamnya masih ada tuh, masih tebel nih. Iso, aku ingat kalau namanya iso tuh, lihat masih itu. Udah, mau pakai nasi ah. Coba dah rasain, besok beli di pasar. Dibilang ayam usus muda iso gitu. Gak enak, habisin aja. Untung udah capek. Gak ada giginya. Udah, aku mau makan nasi buat nanti saja malam sahur. Karena saking enaknya. Udah ya. Sebenarnya nih, buat tambah kuat ininya.